Selamat datang di Entertainment Vote. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Sungguh pedih, bahas nikah dengan Adit, Ayu Ting Ting justru dapat peringatan keras dari Iis Dahlia. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Pedangdut Ayu Ting Ting memang selalu mencuri perhatian dengan kisah percintaannya. Wanita yang sudah menyandang status janda selama 6 tahun itu kini tengah berbunga-bunga. Pasalnya, Ayu Ting Ting sudah mantap akan kembali menikah dengan sang kekasih, Adit Pradana Jayusman. Ayu bahkan sudah tak malu-malu lagi memamerkan potret kebersamaannya dengan duda satu anak itu. Hubungan Ayu Ting Ting dan Adit Pradana Jayusman juga dikabarkan sudah mendapat restu dari dua keluarga. Sempat dikabarkan putus, Ayu Ting Ting tegas membantah kabar kandasnya jalinan asmara dengan Adit. Baru-baru ini ia bahkan sudah berani membahas tentang pernikahan dengan Iis Dahlia. Hal ini diungkapkan Ayu Ting Ting saat Iis Dahlia berkunjung ke rumah janda Inji Baskoro itu untuk berkolaborasi YouTube. Pacar mana sih pacar? Cie, mukanya langsung merah gitu. Goda Iis Dahlia dikutip dari YouTube Isda Family, tanggal 5 November tahun 2020. Iis Dahlia yang masih menunggu Ayu Ting Ting berdandan juga melayangkan protes pada ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum. Masa ibu? Ayu punya pacar, aku belum dikenalin. Tahu ibu sebagai mamanya, tutur Iis Dahlia. Santai aja, yang penting dapat seragam enggak? Jawab Ayu Ting Ting. Dapatlah, kalau enggak dapat aku demo. Liatin aja aku ngajak pasukan Indramayu demo ya kalau enggak dapat seragam, seru Iis Dahlia. Sontak ibunda dan adik Ayu Ting Ting terbahak-bahak mendengar ancaman Iis Dahlia itu. Diakui Ayu Ting Ting, Iis Dahlia memiliki peran penting dalam menentukan lelaki yang menjadi jodohnya. Sekarang kalau cari suami harus seleksi mama, ibu. Cari tahu siapa, ujar pelantun lagu Tatitup itu. Bukan lagi, cari tahu dulu, jangan sampai salah ya kan, lu jangan sampai salah dua kali ya, timpal Iis Dahlia. Jangan sampai bego ya ma, tanya Ayu Ting Ting. Jengong-jengong, cukup dulu-dulu aja begonya. Tanya dulu kanan kiri yang jelas, googling dulu siapa dia. Bibit bebek bobot, terang Iis Dahlia. Jangan mau dibegoin mulu ya mah, sahut Umi Kalsum ikut memberi peringatan. Ayu Ting Ting yang diberikan peringatan nampak salah tingkah sendiri sampai menahan tawanya. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.